Assalamualaikum. 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 Apa khabar semua? Saya SMJ Koleksi. Lama dah tak beraksi. So pagi ni saya di Perak, Cemoh, bersama family cuti. Tu anak perempuan saya. Ini anak lelaki saya. Pagi ni kita orang jogging. Oh my god. Wow. Katanya jogging. Nak tengok tak? Lawa tau pemandangan kat sini. Kejap ya. Nampak tak tu pergunungan? Lawanya. Suasana sejuk dekat sini. Tu kat sana tu. Tu. Tu tim kita orang tengah jogging. So kita pergi tengok. Dia orang jogging ke dia orang jalan-jalan? Let's go. Okay, ni dia tim dia. Saya naik motor je. Ni dia. Timnya yang berjalan. Berjalan melenggang je, bukannya jogging pun. Nampak? Relax, tak tolak baby. Ini lagi dua orang. Ini dua orang ni challenge. Tengah challenge nak diet ni. Nanti saya pergi tengok apa dia. Tengok berapa jauh dia boleh jalan. Nampak tu lawanya. Okey, kita tengok jauh mana dia boleh jalan. Okey, ini dia jalannya. Nama dia, tempat dia, Jalan Cemoh Setia. Cemoh. Ni macam dia warna rakyat lah. Untuk hari masa korban dekat sini ada buat korban. So nampak suasana kampung memang syok. Sejuk dia pagi-pagi. Tengok belakang sana tu. Gunung, nampak tak gunung? Gunung dia tau. Lawa nampak. Memang syok lah. Air terjun dia pun ada kat sini tu. Memang best. Ini pakcik kami. Dia lari. Ini pakcik kami. Okey. Insya-Allah pakcik. Ini dia kawasannya, lawa tak? Hai. Wah, ada belon. Ada belon. Jogging sambil bawa belon ni jogging ke apa ni? Tu nampak tu depan tu gunung. Alah mak, lawanya. Okey, laluan daripada para-para jogging. Tu dia para-para jogging. Ini jogging sambil main belon. Budak belon. ada satu tim lagi belakang tu, jauh lagi. Jauh lagi perjalanan tu. Nampak tu. Jauh lagi perjalanan. Ada belon. Sejuk je. Nyaman je. Tu nampak tu. Ada gunung-gunung. Ya. Peserta ni dia lambat sikit. Peserta terawal dan terakhir. Tak tahulah jalan ke jogging ke, tak tahulah ni. Bila jogging-jogging ni jumpalah saudara-saudara kan. Ni dia budak ni nak main belon. So dia suruh saya bawa motor, dia nak main belon. Jom kita tengok belon dia. Ada belon keluar. Main belon sambil jogging. Belon. Banyak belonnya. Nampak?
Kau budak main eh? Mak budak main belon. Okey, kita jalan lagi. Jauh dah ni. Pagi-pagi hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, besok? Hari Sabtu. Besok. Ah, besok hari Ahad. Besok. Ah, tengok ni budak ni nampak. Dia jogging ke dia main belon? Pusing kampung cemur ni. Wah, lawa rumah ni. Kan? Ha, ah, lawa lah rumah dia. Tuyuh terpai. Satu tingkat lah rumah dia. Kan lawa kan? Dia main belon. Dia bukan nak jogging. Belon. Ha, biarlah dia orang jauh. Kan kita ikut. Kita naik motor. Ha, nampak ni motor. Ha, kita naik motor. Tentu, ha, belakang tu lagi. Ha, lambat. Lambat, lambat. Macam mana nak menang game ni? Game jogging ni. Ha, jauh eh. Dah jauh dah dia orang berjalan. Nak konon pecah-pecahkan lemak. Okey, kita tengok. Tunggu. Ui, naik motor ni tapi motor tak berjalan lah. Kenapa? Ya? Berat ni, berat. Wah, tak tahu berat kenapa. Wah, wah. Tengok tu. Ha, belakang, 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 belakang. Oh, hell no. Belakang. Ah, rupa je ada. Patutlah berat. Ya. Yeah. Ah. Kejap ya. Ah. Ada lori kat sini, ada lori. Ah, ada kepala lori kat sini. Ini ha, kepala lori. Besarnya tayar dia. Ha, agak-agak berat mana tayar dia ni kan? Okey, jom kita jalan lagi. Okey guys. Ini pokok apa? Ha, nampak. Tegak-tegak buluh dia nampak. Inilah dia pokok buluh. Nice. Tegak-tegak buluh dia cantik, buluh dia. Ini potong buat memancing seronok ni. Memancing kan ikan. Oh, ikan sungai lah. Jangan ikan laut. Ikan laut tak boleh. Alamak, dia orang dah jauh. Jom kejauh. Masih lagi berjalan sambil bermain belon. Lawa, lawa, lawa. Lawa sangat pemandangan kat sini. Suasana kampung, tepi gunung. Nampak. Sambil main belon. Berbelon-belon dia ya. Yeah. Okey, kita berada di Jalan Anggrek 6. Masih berjalan lagi. Tapi saya nak tunjuk satu. Tengok view belakang dia. Tengok view. Oh, ada tupai lagi. Ada tupai. Nampak tu tupai. Tupai, 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 tupai. Tupai. Hai tupai. Op, 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 tupai lari, tupai lari. Mana tupai? Tupai lari. Ada tupai. Hai tupai. Lawa tupai dia. Tapi saya nak tunjukkan tadi pemandangan kat sini memang cantik. Nampak tak? Wow. Memang cantik kan? Gunung, lawanya gunung dia. Ha, nampak pemandangan dia. Gunung kat belakang tu. Sejuk. Angin tiup. Ha, inilah dia kampung Cepo. Cepo lah. Cemo. Ha, Cemo. Tahu? Perak, perak. Kita jom. Siapa cakap dekat sekolah ada ular? Cikgu Bakis. Cikgu Bakis. Dia kata apa? Tak tahu. Ha. Dia kata dekat dalam hutan ni ada ular. Pandainya dia. Ya, cikgu apa? Cikgu Bakis. Cikgu Bakis. Yang tadi awak tengok tu binatang apa? Binatang. Apa nama dia? Tu? Tupai. Ha. Tengok ni daun keladi dia. Ha. Daun keladi dia. Besarnya daun keladi. Macam daun. Ha. Dia tak basah eh. Nampak air tak serap dekat daun dia. Ibarat mencurah daun air di daun keladi. Ah, inilah dia. Tak basah. Nampak tak?
Inilah dia sumber hutannya. Kalau letak belon basah. Letak belon? Macam mana belon nak letak? Tuang air dia. Tuang air tak boleh, dia tak basah. Iya ke? Ya. Eh, basah ya? Tak. Basah. Mana ada basah? Nampak? Tengok bawah tu. Tak, mana nampak? Belon tu dia melekat. Nampak mana ada basah? Belon dia melekat je. Mana ada basah? Asyad, kau pecahkan. Kau pecahkan. Kau pecahkan. Tengok Asyad. Tu basah. Dia tak serap. Dia tak serap. Air nampak? Dia mana ada serap? Itulah basah. Dia. Je. Itu basah. Iyalah, basah-basahlah. Jom, dia orang dah jauh. Kita kejauhkan dia orang lagi. Lawa-lawa, lawa-lawa rumah ha, nampak. Dia tanah lot kan. Jadi dia orang dapat tanah, dia buat rumah. Lawa-lawa rumahnya. Ha, nampak. Ada anjing. Tu, lawa-lawa rumah dia. Nak belilah tanah lot kat sini. Buat rumah. InsyaAllah. Jalan lagi, jalan lagi. Kita patah balik. Kita patah balik. Hai belon. Ada buaya, nampak. Buaya apa? Bawang putih, bawang merah. Ada buaya, lawa taman dia. Ada cendawan, nampak. Pandai dia. Pandai dia hias. Pakai kuali ya cendawan dia. Dia pakai kuali, nampak dia hias. Dia buat cendawan. Pandai, nampak kreatif. Pakai kuali je. Hiasan dia lawa. Dia buat taman kat tepi rumah. Puan lagi dah jumpa engkau kan? Okey, jom kita jalan lagi. Bye, Puan. Nih, nampak? Lawa. Ada nampak? Ada kipas dia buat. Lawa hiasan dia. Nice, nice, nice. Kita terpaksa tukar laluan. Dekat depan tu dah ada penunggu. 3 ekor anjing dah menunggu. Nampak tu. So kita patah. No, God, please, no. 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 Kita ikut jalan lain. Sekarang mencecit, mencecit, mencecit. Yo. Guys, ni buah apa guys? Buah mata kucing. Buah mata kucing. Ini tengah berbuah ni. Macam-macam ada. Orang punya. Buah mata kucing. Okay, let's go. Anjing. Nampak tak? Nampak tak? Keladi dia tanam depan rumah. Nice. Banyak keladinya. Mana buah ini? Alamak, depan tu ada lagi anjing. Macam mana nak patah balik ke nak terus ni? Kita tunggu. Alamak, dia tunggu kat depan tu. Nampak? Wait a minute. Who are you? Ni K9 ke K10 ke K11 ni. Kita lepaskan dulu kita punya tim. Jalan dulu. Jangan lari, jangan lari. Jalan saja. Buat tak tahu je. Buat tak tahu je. Dia mesti lalu je. Buat tak tahu je. Buat tak tahu je. Jom kita ikut. Dia sukanya angin ni. Ya, dia ikut angin. Okey, berjaya melepasinya. Berjaya melepasinya. Mana dia? Dia pun lari. Dia duduk, dia tengok je. Kakak. Dah besar. Dah
besar dah. Masih tak nampak lagi peluh ah. Masih nampak besar. Ah, masih tak nampak lagi peluh. Masih nampak besar. Masih nampak besar lagi. Padang ah. Apa? Ah, padang. Padang. Padang apa? Padang bola. Takkan padang bola ada dua. Ni padang bola lah ni. Oh, nampak tu view dia. Ya Allah, lawanya view. Gunung-gunung, nyamannya. Indah ciptaan Tuhan. Subhanallah. Terbaik. Ha, ni dia. Ahli-ahlinya. Terbalik. Apa yang terbalik? Botol. Lawa guys, pemandangan ni. Tapi itulah, kamera tak boleh melawan dengan kamera ciptaan Tuhan. Mata kita pandang dengan mata lagi cantik guys. Nampak tu. Ini ada kenduri, kita kena patah balik. Okey. Kita ada satu lagi penumpang yang telah lena tidur. Ha, dah awal. Macam mana? Okey. Baik. Ronda. Ingat dah sampai rumah pun sampai sini. Eh, angkat basikal pula. Dah kenapa? Tak boleh lalu situ. Ada keduri. Ni ah, tu Syawal kata masih besar lagi, tak kecil lagi bila berjoging. Apa dia kakak? Nanti petang garang papa bawa kakak pula. Balik. Okey, balik ni papa bawa. Jalan dulu sikit lagi sampai. Jom kita balik dulu. Jom. Allahu akbar, lawanya pemandangan. Okey, kita dah nak balik. Ini adalah surau dulu, sekarang ni dia naik taraf pada masjid. Masjid Al Hidayah. Tempat saya angkat nikah dulu. Yes. Oh my god. Wow. Gitu. Jom kita jalan lagi. Okey. Dah sampai. Inilah rumah bonda mertua. Haha, bonda mertua. Macam-macam juga ada pokok. Tengok tu lawanya. Ni Dija ni kat depan ni. Ni kat depan ni bukan Dija. dah naik. Tu eh, sejuk cuaca kat sini. Best. Nampak tu peserta dah nak sampai. Nak sampai ke garisan penamat. Cepat, siapa sampai dulu? Oh, dia lari. Siapa sampai dulu? Yeay, Iman ni sampai dulu. Yeay, sampai dulu. Oh, kucing pun ada. Miau. Inilah dia peserta-peserta yang terakhir yang membawa dulang dan payung. Hey, bro. What? Oh my god. Ya, jogging dapat dulang dan payung. Oh, kompak. Okey. Nampak tak kepenatan dia tu, Mbak? Nampak tak kepenatan dia? Kepenatan dia berjogging. Kepenatan dia, nampak baju berpeluh-peluh ah. Konon. Kononnya gitu. Alright.